pesanan kita sudah datang ya. Ikan nila bakar. Keadaan dari luar, kita ambil dari tempat parkir ya. Kita pilih apa yang kita mau ya. Menunya ayam, nyata. Kita tanya apa yang laris, recommended. Wah, ada ikan. Kenapa itu ya? Makanan di sini ya. Ya, di atas juga ada. Bandrek ada bandrek. Ah ya bandrek. Bandrek dua berarti. Ya. Ya bandrek boleh. Teh mineral enggak usah. Bandrek aja. Mineral ada enggak? Mineral. Enggak ada. Bandrek dua. Ini apa? Oh ini ada apa? Bebas gimana aja. Situasi di dalam warung di Cawe. Ini di sana tempat-tempat ikannya ya. Tempat goreng ikan, yang tempat ikannya. Bisa. Kita pilih di atas ya. Mana? Kita pilih di atas. Nah, ini kondisi di atas ya. Penuh. Ini keadaan di lantai atas ya. Lumayan ramai pengunjung ya. Ini minuman kita sudah datang ya, bandrek ya. Pesanan kita nomor 55. Ini pesanan kita sudah datang ya. Ikan nila bakar. Ikan nila bakar 2, tempe 2, tahu 2 ya. Ini beras merah ya. Beras merah. Ini sayurannya.
8. Ini 8 ya? Iya. Ini minumannya Bandrek. Cabenya ya. Pedas ya? Cabenya. Lalapannya. Ikannya enak ya. Seger. Seger. Kok ikan seger? Iya, ikannya baru. Seger. Tapi ini sambalnya pedes. Pedes banget. Pedes. Tapi enak, jadi udaranya dingin, makan ikan bakar yang panas, tambah sambal pedas, kemudian plus minumnya Bandrek. Wah, lengkap ya. Tempenya gurih ya. Ikannya cukup besar, jadi susah ngabisin. Sebetulnya kalau kita pesan satu buat berdua cukup sebetulnya ya, tapi tadi kita ambilnya dua, tempe dua, tahu dua. Sebetulnya tadi kalau mau lebih murah lagi ya, pesan satu ikan, dua tempe, dua tahu ya. Nasinya juga nggak habis ya. Dari lantai dua ini kita bisa melihat view kota Bandung dari ketinggian, karena Puntrut ini terletak di atas bukit ya, sangat cantik ya pemandangannya. Jadi sambil menikmati makanan, kita bisa melihat pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Ini apalagi kalau kita lihat di malam hari ya, akan nampak lampu-lampu kota Bandung malam hari ya. Depan itu parkir mobil ya. Di sini parkir motor. Ini tempat parkir mobil yang lebih luas ya. Ada masjid juga ya.